Semangat ibu satu tadi goyang dengan cantik sekali menunjukkan kekuatan Purwakarta. Ini yang masih duduk-duduk cantik, ayo silakan semangat bangun. Silakan untuk merapat ke sebelah sini. Yuk, kita akan memulai seluruh rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Bapak ibu yang masih duduk-duduk di depan air pancur di Balai Maya Datar, silakan ibu untuk beranjak dan bergerak. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuat jajaran barisan untuk memulai rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berjalan menuju Stadion Purnawarman bersama Bupati Purwakarta dan juga Forkopimda pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Hari Olahraga Nasional Kabupaten Purwakarta tahun 2022 yang ke-39. Kita akan bersama mencetak juara. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Bapak, pada hari ini merupakan peringatan yang begitu luar biasa. Hari Olahraga Nasional diperingati setiap tanggal 9 September pada setiap tahunnya. Ini merupakan gagasan dari Presiden Soeharto yang pada tahun 1983 menetapkan Hari Olahraga Nasional secara resmi untuk pertama kalinya. Hal ini juga didasari oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama yang berlangsung di Surakarta juga bertepatan pada tanggal 9 September pada tahun 1948. Pada hari ini kita akan menunjukkan begitu semangatnya, khususnya untuk masyarakat Purwakarta, menunjukkan semangat untuk berolahraga, agar olahraga menjadi salah satu bagian gaya hidup yang begitu luar biasa. Kita akan sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bupati kita, Abu Anggerata Mustika. Kami ucapkan selamat datang Haturan Gelijing Sumping Bupati Purwakarta bersama Forkopimda Kabupaten Purwakarta. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan kami persilahkan untuk memulai jalan sehat pada pagi hari ini dalam peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2022 tingkat Kabupaten Purwakarta bersama Cetak Jumara. Cek alimoni kali ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat segenap forum koordinasi pimpinan daerah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Ibu Kajari, yang terhormat Pak Dandim, Pak Kasmen, Pak Wakil Bupati, kemudian Ketua Pengadilan Agama. Ini beliau Pak kembali lagi ke Purwakarta Pak. Setelah beberapa waktu, selamat datang kembali Pak Ketua Pengadilan Agama Al-Mukarram, Pak Ketua MUI, Pak Kemenag, kemudian juga ada Pak Kalapas, Pak Sudenpom dengan Pak Danki Brimob, para kepala OPD beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Purwakarta. Mohon maaf, Pak PJ Sekda kemana tadi, ada Pak PJ Sekda? Oh ada. Pak PJ Sekda serta Ketua Dharma Wanita, Ibu dan Bapak peserta peringatan Hak Ornas tahun 2022 yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga menjadi momentum bagi terus apa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Banyak sekali pilihan-pilihan olahraga yang bisa kita lakukan dan saya selalu menyampaikan bahwa olahraga adalah bagian terpenting dalam seluruh proses atau kegiatan dalam kehidupan kita, termasuk adalah para ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta wajib olahraga. Nah, kenapa? Di dalam peraturan bupati kaitan dengan penggunaan seragam ASN setiap hari Jumat itu kita fokuskan pagi sampai siang ASN kita memakai baju olahraga. Kecuali ada hal-hal tertentu tidak bisa olahraga, kalau yang malas dalam olahraganya minimal atau kikilan we atau tah. Kali nggak bisa olahraga mah ya. Jadi olahraga itu sangat penting Ibu dan Bapak. Apalagi tahun ini
Pak Ketua KONI, mana tadi saya lihat Pak Ketua KONI, Pak Husni. Tuh ya, terima kasih kepada seluruh para atlet Kabupaten Purwakarta yang akan berjuang membawa nama Kabupaten Purwakarta di Porpop tahun 2022. Ya, kita doakan. Berapa cabur, Pak? 39 cabur dari Purwakarta. Ini lebih banyak daripada Porpop tahun-tahun sebelumnya. Nah, dan alhamdulillah dari hasil rembukan kita, pemerintah daerah, izin segenap forum koordinasi pimpinan daerah, kita sudah meminta, mengajukan, gitu ya, berkenan Pak Dandim untuk menjadi komandan kontingen Porpop Kabupaten Purwakarta. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dan bagi pimpinan cabor, saya minta untuk terus berkoordinasi. Jelas bahwa kegiatan Porpop itu tidak bisa didorong oleh kita. Penuh dukungan dari luar pemerintah, terutama adalah pelaku-pelaku usaha yang mana di dalam regulasi mereka juga punya kewajiban untuk mendukung, mendorong olahraga berprestasi. Ada Pak Ketua KORMI, Bapak Haji Ius Permana. Terima kasih Pak kalau hadir, Pak Ketua KORMI, Pak Haji Ius Permana. Tidak hadir ya? Nah, ini juga sangat penting, momentum terus untuk menggelorakan olahraga di tengah-tengah masyarakat ya. Selamat memperingati Hak Ornas. Kita akan jalan kurang lebih 2 km sampai ke Stadion Purnawarman, dan siap-siap ibu-ibu dan bapak-bapak kita berolahraga di sana ya. Bapak-bapak boleh mau olahraganya jalan di stadion, ibu-ibunya senam gitu ya. Bolehlah, daripada ngelihat nonton ibu-ibu gitu kan, mendingan jalan gitu ya. Baik, terima kasih. Hari ini karena Kadispora Parbudnya kosong, kita menunjuk PLT, yaitu Kadis DPMD Pak Jaya, untuk sudah menjadi PLT Dispora Parbud. Baik, Ibu dan Bapak, demikian. Ibu ada yang disampaikan, Bu? Atau nanti di sana? Pak Danim? Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jalan santai dalam rangka Haornas tingkat Kabupaten Purwakarta, secara resmi saya nyatakan dibuka. Berkenan Ibu Kajari untuk membentangkan bendera star. Hati-hati di jalan ya, petugas di lapangan untuk dibantu. Kang Kemal? Siap, Bu. Sama Bu apa sama Kang Kemal? Barengan aja gimana? Oke, baik. Sebelumnya aku punya pantun, Bu. Oh, apa tuh? Siap, biar lebih semangat. Siap. Bang Mamat main ular tangga. Cakep. Mainnya jauh sampai Belgia. Cakep. Yuk semangat berolahraga. Cakep. Agar hati bahagia. Begitu luar biasa. Satu. Yang pertama adalah menuju Jalan Tengah, lalu menuju Taman Air Mancur Sri Maduga, melewati Jalan Singawinata, dan juga tiba di Pasar Rebo, sehingga menuju Stadion Purnawarman. Ngomong-ngomong tentang Stadion Purnawarman, ini merupakan kita kilas balik lagi satu tahun belakang. Tahun lalu, peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2021, Stadion Purnawarman diresmikan oleh Bupati Purwakarta bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional. Bukan begitu, Bu? Nah, hari ini kita akan menuju stadion terbaik di Purwakarta untuk merasakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dari Kabupaten Purwakarta untuk masyarakat Purwakarta. Seperti slogan dalam Hari Olahraga Nasional tahun 2022 ini, bersama cetak juara, yang tadi disampaikan oleh Bupati Purwakarta, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta akan mengantarkan para insan-insan olahraga terbaik di Kabupaten Purwakarta untuk kembali mengharumkan nama Purwakarta di kancah nasional, tepatnya dalam pekan Porprov dengan menurunkan 39 cabang olahraga. Siap. Ini adalah rombongan dari DPUTR. Di Sarkim ada. Siap Bapak, siap Pak. Semangat dong Bapak. Boleh dadah kita semua Bapak dan Ibu. Hati-hati di jalan ya. Jangan sampai lemas nanti. Terima kasih.
Ini adalah para peserta jalan santai atau jalan sehat dalam rangka Hari Olahraga Nasional atau HORNAS Kabupaten Purwakarta, yang mana para peserta ini melewati rute sekitar 2 km dari Taman Maya Datar atau Taman Pasanggrahan Pajajaran. Kemudian para peserta melewati jalan yang ada di Situ Buleut, kemudian lewat Pasar Rebo, kemudian finish di Lapang Purnawarman. Nampak hadir Ibu Camat Kecamatan Purwakarta mengikuti kegiatan HORNAS. Para peserta terdiri dari lapisan warga masyarakat dan para pegawai dari Pemda Kabupaten Purwakarta. Ibu. Halo. Kama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Aman. Thank you.
jalankan, kami jalankan.